Oke, Bu Pintar, kembali lagi sama Mama dan Kiano. Nah, tutup. Mama punya permainan seru. Topi kesukaan Kiano. Cilup. Bah. Masya Allah, Kiano senyumnya gemes banget ya, Ibu Pintar. Pasti Kiano happy banget deh main sama Mama Paula. Kalau diambil boleh nggak? Mama pinjam topinya boleh? Topi Kiano bundar. Ya, bundar topi Kiano. Kalau tidak bunda, bukan topi. Loh, kok dilepas? Lepas? Mau dipakai? Mau dipakai? Mau dikencengin? Iya. Sekarang Mama Paula mau ajak Kiano main game seru lainnya nih, Ibu Pintar. Wah, kira-kira Kiano mau diapain ya, Ibu Pintar? Kok dimasukin ke dalam kardus kayak gitu? Ini kok masuk ke dalam? Boleh dicoba nih ide Mama Paula, kalau di rumah nggak ada mobil-mobilan, masih bisa loh diganti dengan kardus seperti ini. Oke, sekarang kita main jam. Lihat mana? Jam. Ibu Pintar, mau lihat Kiano lucu nggak kalau misalnya... Sebenarnya tuh bikin ketawa Kiano tuh gampang banget, Ibu Pintar. Nih. Caranya gini, kita dudukin Kiano di sini. Terus pakai hanya dengan modal tisu. Ayo Mama Paula, yang semangat ya bikin Kiano ketawa. Kamu mau gimana dong diketawain Mama? Ayo. Mama mau bikin ketawa gimana caranya? Biasa sama papa juga ya? Satu. Iya. Paham. Kotor, Nak. Satu. Dua. Terbang, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, Pintar. Sekarang Kiano mau bobo dulu ya. Semoga tadi bisa menginspirasi tuh ibu-ibu Pintar di rumah yang anaknya seusia Kiano. Jadi kita bisa lebih kreatif untuk ngajarin anak kita gitu loh. Sebenarnya mainan, tapi itu bikin anak kita tuh belajar juga untuk latihan motorik dan lain sebagainya. Oke, Kiano, Kiano closing dulu. Hai. Oke, pokoknya jangan lupa nonton Ibu Pintar setiap hari Sabtu jam 9 pagi hanya di Trans TV. Ibu yang pintar pastinya nonton Ibu Pintar. Dah.